Alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah di makam Syekh. Alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah di makam Syekh Jumadil Kubra. Dan tadi kita membaca maulid yang di mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil quruq tawaqit taubatak ya al-'asir idza badatu. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan tidak ada yang seperti perkumpulan maulid yang menghilangkan segala kesedihan, dan tidak ada seperti yang seperti perkumpulan maulid yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat untuk menghadiri ziarah ke makam para wali Allah, ziarah ke makam para kekasih Allah, di antaranya Mbah Jago ini Syekh Ibrahim, yang dimana kita percayai bahwa jika kita bertamu kepada ke rumah orang, jika kita berkunjung ke rumah seseorang, kita akan dimuliakan oleh orang itu. Maka kita berkunjung, kita berziarah ke makam Syekh Ibrahim ini, insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Allahumma. Yang pernah para ulama di depan para aulia, kita apa? Sekarang duduk depan para aulia, maka orang saleh itu berkata, "Ya Rasulullah, kita duduk di depan para aulia, itu aulianya harus hidup atau sudah mati enggak apa-apa kita duduk?" Kata Rasulullah, "Hayyan kana au mayitan." Rasulullah menjawab, mau wali itu sudah meninggal, mau wali itu masih hidup, insyaallah itu tetap menjadi afdalul amal bagi kita, amal paling baik bagi kita. Amin.